Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya Ali Subatwa. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kemudahan dalam segala urusan. Oke, hari ini saya akan mencoba hunting di rumah makan Sari Rasa Woleri. Tepatnya hari Rabu 11 Mei 2022. Sore ini masih terpantau cukup sepi ya teman-teman, nggak kayak biasanya. Ini baru yang masuk baru bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 5, 6 bis ya teman-teman. Terpantau ada 3 armada Gunung Mulia, 1 armada Garuda Mas, dan 2 armada Tunggal Dara. Itu sisanya Sinar Jaya, itu kayaknya unit perpalan ya teman-teman. Masih di suasana arus balik, tapi nggak seramai hari-hari kemarin teman-teman. Ini biasanya kalau jam-jam 8 itu rame banget ini. Di sini ya. Biasanya ada Harapan Jaya, Cahaya Wisata, Nusantara, Putra Remaja, itu masuk si rumah makan sini semua teman-teman. Ada Gunung Mulia yang baru masuk nih teman-teman, dengan kode dalam nomor bis 714. Dengan rutenya Purwantoro Solo Jakarta. Ini mau servis makan teman-teman. Garuda Mas dengan julukan Guardian segera diberangkatkan. Ini baru masuk armada Eka. Ini rutenya Surabaya Bandung Cirebon. Oh ya, sedikit informasi teman-teman. Rumah makan Sari Rasa ini berhadapan langsung dengan terminal Mbau Reksa Woleri. Nah, itu. Tapi untuk bus akap tidak masuk ke sana ya teman-teman. Hanya apa? Bus BRT Trans Jateng itu tujuh rutenya Kendal Terminal Mangkang teman-teman. Dan juga untuk saat ini terminal tersebut dialihfungsikan menjadi pasar sementara untuk pasar Woleri ya teman-teman, karena kemarin sempat kebakaran untuk pasar Woleri sendiri teman-teman. Jadi nah, untuk bagian depan ini sendiri untuk servis makan dari bis-bis yang kelasnya eksekutif seperti Tunggal Dara, Harapan Jaya, Nusantara, Putra Remaja, Cahaya Wisata, banyak sekali teman-teman. Ini untuk yang kelas eksekutif. Untuk yang kelas patas dan AC ekonomi itu sendiri di belakang teman-teman. Nanti kapan-kapan kita review ke belakang. Nah, untuk bagian sana itu ada ruang kontrol dari PO Rosalia Indah, Kramat Jati. Terus ada lagi Putra Remaja Gunung Mulia. Dan bagi kalian yang ingin naik dari rumah makan ini sendiri juga bisa pesan langsung di pos kontrol sana teman-teman. Itu sekalian juga merangkap menjual tiket. Jadi kalian nggak usah bingung. Masih terpantau sepi. Ini biasanya ramenya jam sekitar jam 8 ke atas ini teman-teman. Ada Harapan Jaya,
Ini dari Tulungagung itu. Oh, Madiun kayaknya. Tapi ini kayaknya dari barat itu, Kosongan soalnya. Ada Harapan Jaya dengan rute Blitar Jakarta. Ini dari barat nih teman-teman, Kosongan. Ada Gunung Harta di HTS 41. Tahu itu rutenya mana teman-teman? Ini Gunung Harta pertama yang masuk ke rumah makan ini teman-teman ya. Disusul Harapan Jaya dengan rute Blitar Jakarta. Ini juga dari barat ini. Kosongan soalnya. Ada Gunung Harta. Ini Gunung Harta kedua yang masuk rumah makan ini teman-teman ya. Disusul Sinar Jaya. Didi, ini Palembang Solo rutenya. Untuk cuaca hari ini kayaknya mau hujan teman-teman. Untuk mendungnya pekat sekali. Untuk tempat kalian cuacanya gimana teman-teman? Garuda Mas masuk dengan julukan Saridin. Ini Cepu Blora Jakarta ini. Itu kelas AC ekonomi itu teman-teman. Servis makannya di belakang sana. Ada Harapan Jaya masuk dengan rute Madiun Jakarta. Ini armada puter wale ini teman-teman, Kosongan itu dengan bodi Avantinya dari Karosari Tentrem. Ada Harapan Jaya kembali teman-teman dengan nomor lambung H509, rutenya Surabaya Palembang. Ada double deckernya Garuda Mas. Ini Cepu Blora Pulau Gebang kayaknya. Disusul Sindoro Satria Mas dengan rute Ponorogo Bogor. Garuda Mas Don King. Cepu Blora Jakarta. Disusul Gunung Mulia. Ada Sindoro Mas Satria Mas kedua yang masuk teman-teman. Ini dari barat ini. Disusul Gunung Harta dengan nomor bus 026. Ini menurut informasi yang dari timur itu macet teman-teman. Biasanya jam segini sudah pada masuk.
untuk Garuda Mas yang divisi Lora udah pada masuk, tapi ini baru 1-2 yang masuk teman-teman. Nggak tahu ini macetnya di mana ini. Nah, untuk yang di belakang sana itu teman-teman, itu untuk servis makan bus-bus yang kelas AC ekonomi konfigurasi seat 23 kelas patas dan VIP kayaknya teman-teman. Itu paling pojok itu Garuda Mas. Ini double decker. Servis makannya di depan. Begitu juga dengan Gunung Mulia. Oke teman-teman, saya rasa vlog kali ini cukup di sini dulu teman-teman, karena saya bentar lagi mau masuk kerja. Semoga bisa memberi sedikit informasi tentang dunia transportasi dan sedikit menghibur bagi kalian semua teman-teman. Pokoknya selalu semangat, jangan pernah putus asa. Untuk sambat nanging ojo terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.